Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, HMNZ Channel. Cie. Oke, di segmen 11 Sebi Wellington kali ini gue bakal ajak kalian untuk hiking. Tempatnya nggak terlalu jauh sih. Itu ada di Shelly Bay, kita udah manjat setengah nih. Oke, gimana serunya gue manjat sama bareng-bareng pengurus Kamasi. Hari ini hari Minggu, tanggal... Pokoknya untuk tempat Sebi Wellington. Ah, udah sama Mas Nino dan Pak Atot ada di belakang saya. Dan di depan kita ada ibu-ibu. Ada Pak Budi juga. Ibu-ibu rempong yang bukannya pada masak minggu gini malah pada usiran bay, manjat gunung, turun bro, botol rasa deh ibu. Lanjut jalan-jalan dan hiking, nggak tahu ujungnya di mana, yang penting kita gue ikut aja. Dan gue sekarang disuruh jadi leader pencari jalan untuk ke atas oleh Bu Nyoman. Semoga kelihatan jalannya. Tunjukkan kemana jalan hidupku, dalam diri, dalam suka. Pak Budi, Mas Nino. Pak Budi gimana Pak Budi? Masih semangat Pak Budi? Mbak Endang, Mas Nino? Cemungut. Cemungut ya. Semangat, semangat. Ini kita udah. Iya, sini-sini. Gunung. Kondor. Aduh. Udah mau nyampe puncak. Yang lain udah pada di atas. Sedangkan gue masih fight to reach the peak amount tired. Tuh. Ketemu sapi, pipi. Numpang lewat ya, Pi. Bener banget ya. Iya, numpang lewat ya, Pi. Sí.
Henry. Where's your boss? Namanya Henry. Oh, Henry ada. Henry ada tulisannya. Yeah. Where's your boss? Eh? Where's your mommy? Mari ya suaranya. Bye-bye lo katanya. Itu masalah sih harusnya. Enggak. Jadi berapa bulan sekali dibawa satu-satu nanti. Yang di mana kamu? Akhirnya udah sampai. Ini adalah tangga yang udah tadi kita lewatin. Goodbye Messi Memorial.
Hai Mas Dino. Halo, apa kabar? Akhirnya kita udah selesai manjat. Yes. Berhasil. Maksud HMNZ Channel. Cie cie cie. Gila, berapa kilo sih kita jalan? Kita jalan 12 sekarang atau jam berapa? Sekarang teh jam 2.20. Wow, berarti udah 2 jam lebih. Tapi worth it sih, cuacanya enak banget. Segar. Shelly Bay. Cuaca bagus banget, jadi orang pada cuman piknik sambil bawa perlengkapan diving, surfing, lain-lain. Cuma kalau udah jam 4 sore, beuh.